Saudara, jika biasanya Anda menikmati menu nasi goreng ayam ataupun nasi goreng babat iso, saat ini ada cara baru untuk bisa menikmati nasi goreng, yakni nasi goreng daun kelor. Dengan campuran daun kelor selain lezat, nasi goreng daun kelor dipercaya dapat menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman obat tradisional yang dipercaya berkhasiat menjaga daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemi COVID-19. Sehingga salah satu rumah makan di kota Semarang, Jawa Tengah, menggunakan daun kelor untuk memperkaya rasa dan menjadi varian baru nasi goreng, namanya nasi goreng daun kelor. Cara membuat nasi goreng daun kelor sama dengan nasi goreng pada umumnya. Siapkan bawang merah, bawang putih, telur, cabai, garam, dan daun kelor yang sudah ditumbuk halus. Semua bumbu ditumis hingga wangi, lalu masukkan telur, nasi, dan daun kelor, kemudian aduk rata hingga nasi berwarna hijau cantik. Tadi saya pesan nasi goreng kelor. Untuk rasanya sendiri enak, apalagi daun kelor itu bagus untuk kesehatan ya. Jadi penasaran aja soal rasanya, dan warnanya juga unik, warnanya hijau gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tubuh kita kan butuh asupan kesehatan. Rumah makan yang menyajikan nasi goreng daun kelor ini berada di kawasan Srondol, Banyumani, Kota Semarang. Satu porsi nasi goreng daun kelor yang lezat dan sehat disajikan dengan harga Rp25.000. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.